Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat lawan!